Bilakah boleh berpindah wali dari wali akrab ke wali abad? Masa bila boleh berpindah wali? Kalau meninggal. Ha, apabila meninggal, maka berpindahlah wali. Ha, kalau hidup lagi, tak berpindah, tak boleh. Ha, tak boleh. Sebab wali ada lagi. Tu yang malah kalau nak pakai wali hakim pun tak boleh. Dengan syarat-syarat baru boleh pakai wali hakim. Jadi janganlah main langkah-langkah gitu. Main dia kadang main langkah-langkah payah, ayah payah. Ayah tu wali mujbir tu. Payah. Ayah nak gitu tak bagi kahwin lah apalah, payah. Jadi nak pakai wali adik-beradik tak boleh. Sebab wali nasab ni dia terbahagi kepada dua. Satu dia panggil wali akrab, satu lagi dia panggil wali ab'ab. Wali akrab adalah wali yang paling hampir. Wali yang dekat dia panggil wali akrab. Akrab kan? Rakan qarib, akrab. Dia ni akrab dengan aku ni. Akrab kan? Itu akrab. Wali yang jauh dia panggil wali abad. Jauh sikit lah. Jadi, wali akrab pula yang rapat, yang dekat, pertalian darah yang dekat, dia panggil akrab, terbahagi kepada dua. Satu dia panggil wali mujbir, yang boleh paksa. Satu lagi wali ikhtiar, ataupun ghair mujbir, yang tak boleh paksa. Jadi, saya ulang balik. Wali terbahagi, wali nasab terbahagi kepada dua. Pertama, wali akrab. Yang kedua, wali abad. Wali akrab pula terbahagi kepada dua. Pertama, mujbir, paksa. Satu lagi, ghair mujbir. Ataupun wali ikhtiar. Wali yang tak boleh paksa. Apa paksa ni? Dia boleh paksa perempuan tu kahwin. Wali mujbir dia panggil. Tapi wali abad, wali yang jauh lah. Jadi, macam mana nak berpindah-berpindah wali tu? Apa sebab-sebab wali tu berpindah? Kan? Antaranya wali tu berpindah kalau kafir. Ayahnya kafir, maka berpindah. Kafir. Antara yang menyebabkan perpindahan wali adalah kafir. Kufur, murtad. Antara lain fasik, melakukan dosa besar. Fasik berpindah juga. Antara yang berpindah belum baligh, dia kanak-kanak lagi. Kanak-kanak lagi, adik-beradik dia. Adik-adik kanak-kanak, adik lelaki kanak-kanak, budak tak balik lagi. Ke tak boleh? Tak boleh tu maksud berpindah. Apa lagi ya? Hamba. Kalau zaman hamba lah. Kalau hamba pun tak boleh. Gila. Hilang akal, gila. Tak boleh juga. Jadi, berpindahlah wali tu. Gila pula, gila berterusan kan. Kalau gila on, off, on, off, ketika tak gila tu bolehlah jadi wali. Apa lagi? Gila. Ataupun kalau tak gila pun dia jenis kurang akal. Jenis tak berapa cekedik tu kan. Pun tak boleh juga, berpindah juga. Itu je lah kot. Wali kafir, murtad. Wali tu hamba, wali belum baligh, wali gila, apa lagi ya? Wali mati tak sebut. Wali tu mati. Wali tu mati. Apa lagi ya? Wali fasik. Apa lagi? Wali bisu dan pekak. Tidak mukallaf lah maksudnya. Satu lagi. Wali nyanyuk pun tak boleh juga. Wali nyanyuk. Apa lagi? Wali khunsa. Khunsa musyil. Tak boleh juga. Saya rasa saya sebut dah. Apa lagi? Wali pengsan. Ataupun bukan pengsan. Silap. Wali koma. Wali tu koma.
koma tu lebih 3 hari. Bila dia koma lebih 3 hari, boleh pakai, boleh berpindah wali. Macam, dapat salin tak? Saya rasa saya dah sebut semua dah. Kau nak sebut sekali lagi? Okey. Wali kafir, wali murtad, maka berpindahlah berpindahlah kepada orang lain lah, ya, turutan yang seterusnya, tertib seterusnya. Wali kafir, wali murtad, wali seorang hamba, wali belum baligh, wali hilang akal gila, wali tak cerdik, macam bodoh-bodoh gitu, yang tak cerdik, tak reti bezalah, baik buruk hal haram, wali kurang akal lah, senang cerita kurang akal, wali nyanyok, wali khunsa muskil, wali bisu dan pekak yang tak boleh faham lah, itu termasuklah tak mukallaf, wali mati, wali fasik. Dah.